1 Kota Malang adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. MEN 1 Kota Malang telah menjadi salah satu lembaga yang unggul di Jawa Timur. Dan saat ini sedang mempersiapkan diri menuju zona integritas atau ZI, wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Mohon maaf Bapak, kami tidak bisa menerima karena kami telah menerapkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi, untuk pelayanan PTSP MEN 1 Kota Malang ini tidak dikenakan biaya sepersen. Terima kasih. Oh, begitu Mbak ya. Mohon maaf atas ketidaktahuan saya Mbak ya. Tidak apa-apa, terima kasih Mbak. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, MEN 1 Kota Malang telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian gratifikasi. Di antaranya, MEN 1 Kota Malang telah membentuk tim pengendalian pencegahan gratifikasi, memberikan sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh sivitas akademik MEN 1 Kota Malang, wali murid, serta seluruh stakeholder. Gratifikasi yang dimaksud di sini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Untuk memperkuat kampanye pencegahan gratifikasi, dibuatlah banner dan poster-poster yang dipasang di beberapa area MEN 1 Kota Malang, serta dipublish dan di-share di seluruh sosial media serta website MEN 1 Kota Malang. Seluruh guru dan tenaga kependidikan wajib menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Mari kita mengukuhkan ini dengan